Ada dua hal yang paling aku benci di dunia ini. Yang pertama adalah menunggu dan perpisahan. Aku benci bila harus menunggu. Apalagi harus berpisah denganmu. Ya, walaupun untuk sementara waktu. Karena aku bingung, apa yang harus aku lakukan bila tidak ada kamu di sampingku. Tidak ada hadirmu saat aku butuh. Tolong ajari aku bagaimana caranya membunuh waktu saat aku merindukanmu. Ingin rasanya cepat-cepat aku bertemu denganmu. Rindu ini menghantuiku. Rindu ini menyakitiku. Mungkin salah satu cara agar aku dapat merasakan hadirmu yaitu dengan aku pergi ke tempat favorit kita. Ke tempat di mana kita menghabiskan waktu bersama, bercanda, tertawa, berbagi rasa, dan saling menguatkan. Ah sayang, begitu banyak kisah yang telah kita rajut. Dan detik demi detik yang terlewati masih teringat jelas dalam pikiranku. Seperti saat ini, ada jingga yang tampak mesra melukis siluet di kali senja. Ia berada di antara waktu dan keindahan. Dan dirimu ada di antaranya. Begitu indah. Selalu membekas di relung hati dan tak akan